is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Hai, assalamualaikum. Bersama saya lagi channel DIY Asal Boleh dari WMF Dynamic. Okey kan, pada video kali ni kan, aku bersama dengan kereta datang ke Maik untuk memberi bantuan daripada segi biskut, air dan kipas ah. Jom kita teruskan program kita seterusnya. Ready to explore right up in the sky. To listen, I need you to hear and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Disiplin ni kat Maik ni, dulu kita kategori 1 dan 2. So 1 dan 2 dulu, sekarang ni lain. Sebab 1 dan 2 dulu kan, dia berada yang simple je. Masuk banyak, contohlah masuk 1,500. Esok akan keluar dan 1,200, 1,300 macam tu. Pernah satu kit sampai 2,500 keluar sekali. So sekarang ni bila kita kena attack dengan yang 3 ni, kategori 3. Sekarang ni Maik lebih banyak pada kategori 3 dan 4. So 1,2 ada. 1,2 di bawah Hall D nanti yang tuan akan pergi. So bila kategori 3 ni, dia punya masa untuk virus tu pulih tu 10 hingga 14 hari normal, 14 hingga 21 hari biasa. Yang biasa. Sebab virus yang daripada Afrika dan juga India. Ya, India. So bila ada benda ni kan, so proses kemasukan banyak, keluar sikit. Paling tinggi pun dah 600-700. Makan masa lah. Retain orang lagi banyak, patient lagi ramai lah. Ramai. Dan bila tidur dalam ni, itu yang jadi masalah lain. Sebab orang tu fikir duduk main ni, oh dia anggap macam semua mudah. Macam tu. Trend pula yang jadi isu, ada orang warnanya atas nama pertubuhan. Dia tulis nama untuk frontliner Maik. Dia dah jadi macam manipulate pula. Itu yang kita nak secure tu. Kita agensi kerajaan mana boleh minta sumbangan sepatutnya lah. Betul lah tuan. So that's why siapa nak bagi sumbangan kita terima. Okey. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya daripada Club Ranger TC Malaya, daripada Club GS Owners Malaysia, ahli-ahli keluarga, kawan-kawan yang mana sudi memberikan sumbangan supaya kita orang dapat menjayakan projek ini. Ya,
semoga negara kita segera pulih daripada keadaan ini, insyaAllah. Assalamualaikum, terima kasih sekali lagi. Mengah dah aku angkat barang. Alhamdulillah, kita selamat sampai ke Maib sama dengan TC Tanya Malaya, Cerita dan juga di bawah kelolaan Nak Malah. Kali ini kita hantar bantuan berupa kipas dan juga bahan-bahan makanan lah untuk kegunaan petugas di sini. So, harap dipermudahkan urusan, dilancarkan segala proses di sini. Semoga Allah apa ni permudahkan urusan kita semua, insyaAllah. Bang, sepatah dua kata bang. Terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Kami bagi pihak MAEP mengucapkan ribuan terima kasih. Sumbangan kali ini walaupun jumlahnya tak banyak, tapi bagi pihak MAEP dan juga pihak sakit, dia dapat memberi sedikit kesenangan kepada mereka ketika cuaca tengah panas sekarang. Terima kasih. Terima kasih bang. Okay gang, ini adalah antara kipas-kipas yang kita supply ya, untuk kegunaan di Maib ni. Terima kasih.